Oke, salam guys. Welcome back to my channel. Yuk. Oke, kali ini aku pengen buat apa coba? Tutorial video pengharum ruangan. Karena di luar lagi musim corona, jadi aku pengen buat pengharum ruangan sendiri dengan kreativitas aku guys. Kita gak usah lama-lama. Jadi yang belum subscribe, silahkan subscribe channel aku guys, untuk membantu dan mendukung aku mencapai 1K subscriber. Oke. Okay. Bahan-bahan yang harus disiapin ini perlu banget. Kenapa? Dan aku bakal ngasih tahu pengganti bahan-bahan juga bisa. Oke, yang pertama. Wah, ini namanya Xiaomi. Fungsinya sebagai pewangi ruangan, guys. Sebenarnya pengharum ruangannya kenapa dia unik? Kan ini diwangi. Sebenarnya nggak apa-apa kalau kalian mau mengirim suhu atau mobil di ruangan lainnya lah. Nanti gini lah. Ini murah, guys. Cuma berapa lah, murah lah pokoknya yang buat. Karena aku pengen yang besar biar tahan lama. Oke, lanjut lagi. Ini udah selesai dibuang. Yang kedua ini tuh ini busa guys. Oke, kita review aja busa ini. Kita lihat busa kita buang. Oke, sebenarnya ini gak dipakai karena ini dia bisa kayak ngeluarin penyedot bau dari wangi tersebut yang menutupi, jadi nanti kita buang. Dan sebenarnya busa apa aja bisa, mau busa bekas, mau busa apa aja bisa, yang penting busa ya, karena dia bisa menarik udara tersebut, menghisap cairan tersebut ke atas. Oke, lanjut lagi. Ini dia guys, ini apa ya, lebih kayak nanti buat campuran. Oke, jadi biar jelas ya, kita buat spray. Oh, ini air, kita isi air. Jadi nanti ini dionya taruh sini, ini bahannya botol, dan ini air. Jadi dioninya nanti taruh sini dan jadi air dan botol. Sebenarnya pakai botol biasa itu bisa. Hai guys, sebelum kalian lanjutkan video ini, silahkan diklik tombol subscribe. Jika aku tembus 1 juta subscribe, aku akan kasih kalian semua ini secara gratis. Mau apa? HP, aksesoris, kamera, buat kalian semua secara gratis. Dan uang tunai kita rupiah buat kalian. Jika aku tembus 1 juta subscribe, dengan jarak aku tembus 1 juta subscribe, maka barang-barang ini kasih ke kalian. Karena subscribe itu gratis. Ayo buruan, caranya gampang banget. Kalian tinggal klik tombol di bawah sini dan buruan klik tombol subscribe. Pakai botol biasa bisa, terserah kalian guys. Botol biasa bisa, mau botol apa aja bisa. Yang penting wadah sini buat ditaruh di sebuah. Oke, langsung saja kita ke caranya sekarang. Cara yang pertama, kita bakal ngebuang ini. Ini bisa nggak ya pakai tangan? Jadi di sini pakai tangan nggak bisa. Nope. Masih keras. Takutnya nanti dia nggak ngisep. Jadi kita harus pakai silet. Ini silet. Jadi silet dibutuhkan buat ini bahan tambahan. Oke, ayo cepet. Oke guys, jadi seperti ini. Jadi kalian kalau memotongnya harus hati-hati, bisa gunain apa aja lah, yang penting bisa kepotong cutter. Oke, kalau silet lebih bahaya dan itu harus hati-hati. Jadi kayak gini, karena wadah aku besar, jadi aku butuh dua. Jadi, kita ke sini guys. Nah, karena wadah aku besar, jadi aku butuh satu lagi. Ini harus tutup semua ya. Yuk lanjut lagi guys. Sudah, sekarang lanjut lagi. Ya cepat tuh. Caranya yang kedua, kalian ngebentuk dulu sesuai ukuran ini. Nih, contohnya ini ya. Ini kan satu ini belum sesuai. Jadi kita lanjut lagi yang ditambah dengan ini. Dan ini harus bisa gunting. Oke, kita ambil gunting ya. Jadi kita bentuk ini sesuai bulatan ini. Oke. Oke guys.
Nah, sudah jadi. Nah, seperti ini. Jadi ini ketutup semua. Dan ini sekarang tahap kita isi air. Ini kita ambil. Pertama kita buka dulu deoni kita. Deoni. Wanginya. Ini dia. Deoni ini ya. Terbalik lagi. Nah, ini dia deoni. Nah, ini deoni, guys. Jadi sekarang kita tahap pengadukan deoni. Oke. Ini kita buka dulu deoni kita. Deoni kita, guys. Oke. Terserah mau pakai molto apapun itu bisa, guys. Pokoknya yang penting wangi. Ya jangan rinso juga. Rinso kan wangi sih emang. Cuma tapi kan itu bukan pewangi, itu pencuci. Dan jangan juga sunlight. Kalian mau nyuci piring apa nyuci apa sih? Ya jangan sunlight ya pokoknya. Aromanya, guys. Aromanya ini yang kedua. Mantap jiwa, guys. Aromanya, gengs, luar biasa. Oke, sekarang tahap yang terakhir yaitu pembuatan ini. Spons. Nah, jadi buat teman-teman efektif banget ya. Di rumah atau di kosan, kalian gak punya pewangi, cuma kalian suka sama wangi-wangi. Kenapa kita pakai pewangi ruangan? Karena kecoa, cicak, tikus itu gak suka, guys, sama tempat-tempat yang wangi. Dan kenapa ini kita gunain spons? Ya, karena di ini bisa menghisap udaranya. Guys, guys. Luar biasa sekali, kreatif. Kreatif banget. Luar biasa. Oke, sekarang kita ambil tutupnya ini. Ini sama banget sih sama botol. Ini bisa di ya kalau kalian pakai mau botol apa aja deh bisa, mau ini karena penemunya ini. Ya udah jadi ini. Nah, ini kita tutup. Sebenarnya harus terbuka karena aku di sini atasnya udah ada yang kebuka nih. Kalau kalian pakai botol kalian bisa bolongin sebesar kalian. Apa enggak usah ditutup. Biar wanginya itu keluar, guys. Jadi ini udah siap digunain, dan ini udah siap ditaruh di belakang kipas. Kalau depan kipas jangan deh, kayaknya boros, bakal boros banget. Oke, sedangkan udaranya kuat. Sedangkan ini nanti kalian capek, guys. Ini saran aja sih, tapi itu lebih wangi. Kalian pilih mana yang lebih wangi tapi boros? Ya, tapi wangi. Dia wanginya terus memutar, tapi itu hemat. Nah, logika saja, guys. Oke. Ya, sampai sini aja ya. Videonya simpel banget kan, cuma butuh spons, air, dan deoni. Nggak disponsorin. Oke, deoni. Rinso, apakah pewangi baju, pokoknya pewangi yang kalian suka, pokoknya. Jangan kalian nggak suka terus kalian masukin. Ingat, jangan pakai sunlight dan rinso, itu tidak berguna. Kalian kalau sunlight itu buat apa? Mau cuci piring. Rinso kan mau cuci baju. Ini kan buat wangi ruangan. Jadi yang hubungan wangi lah ya. Yang masuk akal. Oke, jadi sampai sini aja. Dan ini channel aku. Dan aku bakal bervideo terus dan menerus. Oke, doain sampai 1K subscribe. Oke, and see you, gengs. Daaah.